TV KPM. Hello, hai. Assalamualaikum. Jangan terkejut tiba-tiba cikgu-cikgu ni take over kerja Eli. Ha, silap aku jadi cikgu, dia jadi host. Terbalik. Ya, saya. Cikgu, terima kasih sebab datang pada hari ini. Dan juga kepada adik-adik yang menonton sekarang ini di rumah. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama akak Eli Arifin. Jadi macam biasa, kita kena jaga SOP kita. Sebab kita rasa kes makin meningkat sekarang ini, kan? Jadi jaga penjarakan sosial, fizikal dan kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan jangan lupa memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Saya akan sanitasi tangan saya dulu. Lepas tu cikgu boleh ikut turn. Alright. Dan selepas itu jangan lupa untuk simpan kita punya pelitup muka ni dalam bekas yang bersih. Supaya kita menjaga kebersihan dan juga menjaga keselamatan kita tak dalam plastik ni. Baiklah, okey. Cikgu, hari ini kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi. Sekali lagi cikgu berdua yang kacak dan comel datang ke studio hari ini untuk belajar subjek reka bentuk pembungkusan. Saya nampak ada atas-atas ni banyak bungkusan. Sekarang ni kita nak berkenalan dengan murid-murid cikgu dalam talian. Okey. Ada 6 orang. Okey. Bermula dengan Darwish. Boleh buka mic Darwish. Darwish. Okey. Kenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Darwishah bin Ahmad Nazri. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Siapa? Cikgu pilih Afiq Naufal. Adik Afiq. Oh, adik Afiq. Boleh Kalisha. Kenalkan diri. Assalamualaikum, saya Ahmad Syabim Mazul. Okey. Seterusnya siapa? Seterusnya. Alia. Alia. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Syabim Mazul dari kelas Kak Didi. Okey. Okay. Itu Dia. Nur Kalisha. Oh, Kalisha Ramadhan. Hai, nama saya Nur Kalisha Zara binti Muhammad Riden dari kelas Kak Didi. Haifa. Assalamualaikum, nama saya Haifa Nuais binti Aiz Fatimah. Okey, yang terakhir. Yang terakhir, murid terakhir. Assalamualaikum, nama saya Ezra Ayas bin Muhammad Zairi dari kelas 4 gigi. Okey. Cukup 6 orang. Okey. So, ini semua umur dah jam 4? Ya, dah jam 4. 11 tahun 4 lah. 11 tahun. Okey, baik. Cikgu, hari ini kita belajar reka bentuk dan teknologi tahap 2 reka bentuk pembungkusan ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit intro sikit subjek kita. Okey, reka bentuk pembungkusan ini, Eli, dia merupakan subjek reka bentuk teknologi tahun 4. Okey. Okey. Sebenarnya murid-murid di dalam talian ataupun di rumah boleh buka buku teks. Okey. Buku teks reka bentuk dan teknologi tahun 4 pada halaman 54 untuk rujukan. Okey. Okey. Itulah rujukan. Yeah. Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi kejap lagi kita cerita lanjut tentang subjek ini. Jadi kita berhenti rehat seketika. Boleh. Lazimnya pembungkusan secara tradisional melibatkan penggunaan bahan semula jadi berasaskan tumbuhan seperti daun pisang. Bersama akak Eli Arifin, ada cikgu Fifi yang comel, ada cikgu Afiq yang kacak hari ini. Semuanya pakai baju merah hari ini, kita juga hijau. Okey, adik-adik hari ini kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi untuk topik reka bentuk pembungkusan. Baik, kalau tadi trivia kita tengok pembungkusan tradisional. Jadi kali ini cikgu Fifi nak ajar pembungkusan. Okey, hari ini kita akan belajar reka bentuk pembungkusan. Okey. Okey. Seperti yang kita lihat dekat atas meja ni, Eli. Okey, Cikgu Afiq. Okey, ada pelbagai reka bentuk pembungkusan. Okey. Antara yang kita lihat sini, okey. Ya, ada pelbagai bentuk dan corak. Okey. Itulah dikenali sebagai reka bentuk. Okey. Reka bentuk pembungkusan ni maksud dia corak ataupun bentuk pembungkusan orang yang telah direka. Okey. Okey.
Jadi, reka bentuk pembungkusan ni terbahagi kepada dua, Ellie. Okey. Terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama, reka bentuk pembungkusan produk makanan. Oh. Yang kedua, reka bentuk pembungkusan untuk produk bukan makanan. Oh, okey. Ada dua. Okey. Okay. Jadi, kita pergi pada reka bentuk reka bentuk pembungkusan pada produk makanan dulu. Produk makanan dulu, okey. Okey. Sekarang ni cuba Ellie tengok. Mana satu yang macam makanan? Macam ni lah bentuk kek ni. Kan kek ni. Okey. Selalunya kek. Okey. Selalunya reka bentuk untuk pembungkusan kek. Okey. Selalunya kita akan letak pada bahagian kotak yang biasa macam ni. Okey. Betul tak Ellie? Okey, betul. Selalunya murid-murid kalau makananlah. Kalau beli kek di kedai, selalunya pembungkusan dia macam ni saja, kotak ni macam ni saja. Tapi reka bentuk pembungkusan untuk kek ni sebenarnya kita boleh perbagaikan. Okey. Contohnya macam ni. Nampak? Saya lebih tahu. Lebih meriah. Meriah dan kreatif. Saya tahu kenapa dia macam ni. Mesti sebab kalau kek kan, kalau kotak macam tu, kita ke ganas. Kadang-kadang buat macam dia tergulik-gulik kek tu. Kan? Ini dia statik je. Betul tak? Ya, betul. Lepas tu bila kita tengok macam ni, macam teringin pula kan? Betul. Macam nak beli kek, nak beli kotak dia. Beli kotaknya, bukan kek. Okey. Sebab itulah kenapa pentingnya reka bentuk pembungkusan ni. Nampak tak? Okey. Okay. Selain daripada tu, sekarang ni, kita punya orang kata zaman sekarang, keknya boleh diletakkan dalam bekas ni juga. Okey, lepas tu ada sudu, kita boleh makan terus macam tu je. Betul. Nampak tak? Dalam jar. Ya, dalam jar macam ni, bekas macam ni. Jadi itulah salah satu reka contoh reka bentuk pembungkusan untuk produk makanan. Okey. Okey. Seterusnya, kita pergi pula pada reka bentuk pembungkusan untuk produk bukan makanan. Contohnya, Cik Afiq, kita selalu beli pen ataupun alat tulis, betul? Kan? Lazimnya kita akan jumpa reka bentuk pembungkusan seperti ini. Betul tak Cik Afiq? Ya, betul. Macam kan? Biasa macam kita jumpa. Yang selalu kita jumpa cikgu, kan? Cikgu selalu beli pen kan? Dia ambil satu bandel. Lazimnya memang kita akan jumpa reka bentuk pembungkusan macam ini. Okay. Tapi sebenarnya pada sekarang ini, terdapat banyak reka bentuk pembungkusan untuk produk yang bukan makanan. Contohnya macam alat tulis ni, kita boleh ada reka bentuk pembungkusan untuk alat tulis selalunya ada dalam kotak bentuk macam ni. Okey. Kan? Kita buka dalamnya ada pensel. Pensel-nya. Bentuk reka bentuk pembungkusannya bentuk kotak. Okey. Okey. Selain daripada tu, selain daripada ni kita juga ada reka bentuk pembungkusan secara plastik. Plastik ataupun bekasnya. Jadi macam pencil box lah. Ya. Terus, itulah. Kan? Terus bawa saja. Ia berguna. Dia bukan saja untuk pembungkusan tapi malah boleh jadikan dia sebagai kotak pensel. Ya, kotak pensel. Dalamnya juga kita boleh lihat ada bahagian-bahagiannya. Betul. Dekat sini kita boleh letak pensel. Okey. Ada yang boleh letak pemadam. Okey. Ada selain daripada itu ada pemegang. Kenapa ada pemegang, Ellie? Senanglah nak bawa ke mana-mana. Betul. Senang untuk kita bawa pergi mana-mana. Okey. Ada juga tempat kunci supaya tak adalah bila kita letak terbuka. Terbuka. Itulah pentingnya reka bentuk pembungkusan ni. Okey. Okey, sekarang ni Ellie, kita nak tahu tentang ciri-ciri pembungkusan. Okey. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya murid-murid. Cikgu dalam nak orang talian. Yang di dalam talian. Boleh? Semua dah sedia? Ada jawapan. Okey. Kalau macam tu cikgu nak tanya soalan kepada murid-murid cikgu di talian. Okey. Siapa tahu apakah ciri-ciri pembungkusan untuk tajuk kita hari ini? Apakah ciri-cirinya? Siapa tahu boleh angkat tangan dan jawab. Ya, Darwish. Mesra alam. Ya, betul. Mesra alam. Okey, betul. Mesra alam ni, Ellie, maksudnya seperti yang kita tengok di board sana, bahagian atas tu ada mesra alam. Mesra alam. Yang itu, kan? Ciri pembungkusan produk. Ya, itulah mesra alam. Mesra alam. Okey, mesra alam ni maksudnya dia mestilah diperbuat daripada bahan-bahan yang mudah dilupuskan, Ellie. Contohnya kotak. Ya, betul. Contohnya seperti kotak gini. Okey.
sebab dia diperbuat daripada kotak. Okay. Jadi mudah untuk dilupuskan. Okay. Bila mudah untuk dilupuskan, maksudnya dia akan kurangkan pencemaran alam sekitar. Ah, sebab itulah kita kena mesra alam setiap mereka bentuk pembungkusan ni. Okey. Okey. Okey, kita tanya pula murid yang kedua, siapa boleh berikan ciri-ciri pembungkusan yang seterusnya? Siapa? Ya, Kalisha. Mudah disimpan. Ya, betul. Comel. Mudah disimpan. Ada tak Eli? Ada. Pandai. Ya, mudah disimpan. Mudah disimpan. Okey. Maksud mudah disimpan ni Eli, Cikgu Afiq. Okey. Maksudnya dia mestilah bentuk reka bentuknya mestilah mudah untuk disimpan. Okey. Perseginya bentuknya itu mudah untuk disimpan. Okey. Cuba bayangkan Eli, kalau reka bentuk dia besar. Okey. Mudah tak untuk kita simpan? Susah. Ah, susah kan? Tak muat peti ais. Nak masuk kek sebesar tu kan? Ah, besar kotak kita nak bawa pun susah. Susah. Ah, jadi mudah untuk disimpan, reka bentuknya juga lebih ringkas dan menariklah. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada ciri pembungkusan yang ketiga. Siapa boleh terangkan? Terangkan, angkat tangan. Siapa? Siapa? Semua pandang. Tepi je. Ezra. Maklumat pelabelan. Betul. Betul. Maklumat pelabelan. Pelabelan. Okey, good Ezra. Pandai Ezra. 10 markah. Okey, maklumat pelabelan ni contohnya seperti kita lihat dekat sini. Ili. Bahagian tepi ni cikgu bawa sikit. Kesian terlindung ke cikgu. Okey, bahagian di sini kita perlu letak maklumat pelabelan produk tu. Supaya mereka tahu lah. Mereka tahu tentang bahan-bahan yang digunakan dan tahu juga barang contohnya kalau dijual. Produk itu makanan. Produk itu makanan, kita perlu letak jadual nutrisi. Supaya bila kita makan kita tahu hidangan dia berapa, rotinnya, berapa tenaganya. Betul tak? Betul, betul. Jadi pentingnya maklumat pelabelan ni. Okey. 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 Ciri pembungkusan yang keempat. Siapa boleh berikan ke cikgu ciri pembungkusan yang keempat? Itu yang bawah tu. Ha, ya. Alia. Pengguna. Apa? Mesra pengguna. Pandai. Ya, betul. Ini. Mesra pengguna. Okey, mesra pengguna ni Eli, dia mestilah mudah untuk dikendalikan. Jadi, contohnya bekas ni, okey. Nampak? Okey, bekas ni kalau cikgu angkat. Okey. Wow, cikgu. Ni kek betul tau. Ya, kek betul. Muffin betul. Okey, bila kita kalau kita nak ambil dari bawah tu susah. Jadi bila kita angkat dia senang. Senang untuk kita kita ambil. Kreatiflah. Cikgu buat sendiri ke ni? Ya. Wow. Okey, jadi itulah maksudnya mesra pengguna. Kita mestilah fikir tentang pengguna. Macam kita pun pengguna. Betul. Cuba bayangkan kalau kita nak buka sesuatu susah. Ini. Geram tak? Geram. Geram tak cikgu Afiq? Geram tengok kek ni. Tadi susah. Saya tengah tengok dia punya macam mana cikgu dekatkan. Okey, lepas tu? Okey, susah. Bila kita susah nak buka, kita rasa stres, kita rasa geram. Sebab itulah kita kena buat reka bentuk pembungkusan ni mestilah mesra pengguna. Okey. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Siapa? Boleh? Okey, Ahmad. Boleh berikan yang terakhir? Kekal kualiti. Ya, okey, pandai. Okey. Ciri pembungkusan yang kelima adalah kekal kualiti. Contohnya, tadi ada muffin kan? Mestilah produk makanan tu berada dalam keadaan yang berkualiti. Okey. Tak naklah kita bungkus, kita letak reka bentuk pembungkusan tapi hasil produk di dalamnya macam sedihlah. Ya, terdedah dengan udara. Tak jaga kualiti. Ya, terdedah dengan hama dan sebagainya. Jadi perlulah kekal kualiti di dalamnya. Okey. Produk itu perlulah dikekalkan kualitinya. Itulah. Jadi itu adalah kelima-lima ciri pembungkusan produk. Iya, betul. Baiklah. Lima.
5 yang kita ada yang kena ingat. Baik, yeah. Kita nak rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi info dan juga ilmu yang akan dicurahkan oleh kedua-dua cikgu ini tentang reka bentuk pembungkusan. Jadi, teruskan menonton. Warna yang menarik dalam reka bentuk pembungkusan membantu meningkatkan pembelian pelanggan. Baiklah, bersama Kak Eli dan juga Cikgu Fifi serta Cikgu Afi. Okey, kalau tadi video kita tengok macam mana cara membuat kotak bungkusan untuk reka bentuk, subjek reka bentuk teknologi ni. Jadi sekarang ni kita akan bersama dengan Cikgu Afi pula. Dia nak tunjukkan sesuatu kat kita, Cikgu. Okey, silakan. Okey, jadi sekarang hari ni Cikgu akan tunjuk kita punya apa? Cara-cara untuk menghasilkan sebuah produk pembungkusan. Okay. Okay, jadi sebelum kita nak hasilkan tu, cikgu nak tetapkan tema siap-siaplah. Okey. Okay, jadi tema produk kita hari ini ialah bekas pembungkusan untuk meletakkan kek cawan. Kek cawan. Ataupun biskut. Tadilah yang nak tahu tak tu. Saya dah tahu kenapa hilang. Jadinya kalau lepas ni kita hasilkan, tak lari daripada tema lah. Okey. Kan melonjong kan, tak muat pula. Jadi kita ikut tema. Alright. Okey, jadi untuk menghasilkan ni ada 6 langkah yang perlu kita ikutlah. Jadi yang pertama ialah menjanakan idea. Okey. Okey, menjanakan idea ni ialah kita perlu fikir dulu alatan apa yang kita nak gunakan. Contohnya kalau kita nak gunakan kayu. Jadi mungkin alatan kita akan gunakan gergaji. Jadi kita dah fikir dulu. Seterusnya mungkin kita fikir dia punya apa ni? Kertas. Bajet. Bajet kita. Contohnya macam yalah kalau nak isi cupcake. Takkan kita nak letak dalam kayu ke? Kayu pula kan? Mungkin jadi mahal daripada cupcake pula. Betul. Baik beli kayu tu daripada beli cupcake. Pembungkusannya. Okay, jadi bila kita dah jelas idea kita semua, kita dapat terjemahkan dia ke dalam lakaran. Okey. Okey. Kalau ikutkan... Cikgu ada lakaran ke? Sepatutnya sekarang ni kita akan buat lakaran. Wow. Jadi untuk menjimatkan mangsa, cikgu dah pun siapkan. Dua lakaran. Boleh cikgu Fifi tolong angkat? Okey, boleh tengok kat sini? Ada dua lakaran. Okey. Wow. Nampak tak? Ini dah macam engineering lah, cikgu. Okey, ini merupakan lakaran awal bagi produk kita. Okey, kena ingat sekurang-kurangnya ada 3 sepatutnya. Jadi, satu lagi kita tak sempat buat lah. Okey, okey. Untuk menjimatkan masa. Okey. Okey, jadi selepas daripada kita dah jana idea melalui lakaran, seterusnya kita kena untuk melakarkan reka bentuk. Okey. Sebenarnya apa beza dia? Kita dua lakaran, tapi langkah seterusnya ialah lakarkan reka bentuk. Reka bentuk pula. Okey, sebenarnya melakarkan reka bentuk ni ialah mungkin kita menggabungkan idea-idea awal ni untuk mendapatkan satu lakaran akhir. Jadi, kita pun telah siapkan juga. Cikgu Fifi boleh angkat yang kedua. Okey. Ini adalah? Ini adalah lakaran akhir. Lakaran pilihan. Okey, apa beza dia cikgu dua ni? Okey. Kat sini, okey, kalau kita tengokkan kat sini, perbezaan dia kita sebenarnya ada menggabungkan elemen-elemen yang daripada lakaran satu, lakaran dua. Contohnya yang ni ada tali. Ada tali yang ni yang bentuk kotak dia. Jadi apabila dapat lakaran akhir, yang terakhir kita dapat tengok kat sini, ada kotak, ada tali ikut saiz tadi. Okey, jadi kena ingat elemen yang penting bagi lakaran akhir ni kita kena letak dia punya apa orang kata ukuran. Ukuran, elemen ukuran, bahan yang digunakan, elemen-elemen tersebut supaya jelas. Jadi produk yang kita nak hasilkan tu dapat inilah orang kata apa? Spesifik. Okay. Kita tahu apa yang kita nak hasilkan tu. Okey, okey, faham?
Okey, jadi okay, selepas selesai daripada yang ini, langkah yang seterusnya ialah menilai dan membuat penambahbaikan. Alright. Jadi berdasarkan kita punya lakaran ini, kita perlu menilai apa kekurangan yang perlu kita buat penambahbaikan. Tapi sekiranya dah sesuai, kita hanya perlu kekalkan. Okey, sebagai contoh, cikgu dah sediakan satu lagi. Ini lakaran penambahbaikan nama dia. Okey. Dekat sini contohnya macam kita tadi kita nilai mengikut elemen-elemen reka bentuk. Okey. Contoh sebagainya ruang, nilai warna. Okey, kalau tengok kat sini ruang. Kalau ruang mengikut lakaran awal tadi, ruang dia sudah pun sesuai. Okey. Jadi kita hanya teruskan, tak ada penambahbaikan. Okey. Tapi dari segi nilai, mungkin kalau kita tengok daripada lakaran yang sebelum tadi, sebelum ni tadi, dia tak ada apa-apa corak. Jadi dekat lakaran penambahbaikan, cikgu telah pun letak corak-corak ataupun murid-murid juga boleh letakkan stiker dan sebagainya. Okey. Supaya nampak menariklah. Supaya nampak lebih menarik. Boleh warna-warnalah jugalah. Okey, seterusnya cikgu. Okey, jadi setelah dah kita buat lakaran penambahbaikan, kita perlu buat pengiraan kos. Pengiraan kos ni pentinglah supaya kita dapat menjaga bajet kita tidak terlalu mahal dan dapat mengamalkan kesederhanaan dalam berbelanja. Tidak terlalu melebih-lebihlah. Tak membazir, betul. Okay, jadi sekarang kita nak masuk pada langkah untuk menghasilkan benda ni. Okey. Wow, okay. Ini yang tak sabar ni. Ada tampal-tampal ke cikgu-cikgi? Itu. Okey, jadi tak sabar. Yang pertama kita perlu sediakan bahan dia lah. Okey, untuk bahan ini, bahan bagi produk ni, cikgu akan menggunakan cardboard. Okey. Satu cardboard ataupun boleh menggunakan manila card. Yang keras, asalkan keras. Asalkan keraslah untuk buat kotak. Seterusnya alatan dia seperti gunting, gam, pembaris keluli, pisau dan sebagainya. Okey, jadi langkah yang pertama, proses yang pertama, kita perlu mengukur dan menanda. Boleh menggunakan pensel dan juga pembaris keluli. Okey. Okey, kamu boleh mengukur mengikut kamu punya ukuran pada lakaran tadi. Okey. Okey, jadi cikgu dah pun menyiapkan ini sebagai contoh. Okey. Kita dah bagi yang kepada part-part dia lah. Ada part. A, B, C, D kan? Jadi kat sini murid-murid dah tahu ini part bawah ke dia dah tanda siap-siap. Okey. Okey. Jadi seterusnya ialah memotong. Okey, memotong alatan yang kita akan gunakan ialah gunting dan juga pembaris keluli. Okey. Sekejap, sebelum tu kita nak tanya, murid dah talian okey ke tu? Dia dah macam tu, dah butong kat dagu dah. Si kecil tu. Siapa nama dia? Ezra. Ezra. Ezra okey ke Ezra? Okey. Okey, senyum je. Barulah ceria sikit ni je. Cikgu, cepatlah saya nak motong-motong ni. Okey, sila sambungkan cikgu. Okey, saya lupa tadi, selain daripada menggunakan gunting, murid juga boleh menggunakan pisau. Okay. Tapi dua bahan ni perlulah mendapatkan kebenaran daripada guru dulu. Kebenaran guru dan juga ada pantauan daripada orang dewasa, pengawasan orang dewasa. Sebab ni agak bahayalah sebenarnya untuk mereka. Okey, jadi mereka perlu potonglah ikut saiz yang lebih mudahlah. Jadi cikgu dah sediakan. Potong juga. Dah siap potong dah juga. Dah siap dah. Semula. Hebatlah cikgu, magic. Magic tu je. Okey, jadi ni kalau kita dapat tengok, cikgu dah sediakan mengikut dia punya saiz tadilah kita dah potong. Alright. Ada yang besar, ada yang kecil kan. Ikut kau punya lakaran tadi. Okey. Okey, seterusnya apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu perlu mencantum. Okey, mencantum ni kalau ikutkan kita tadi nak lakar haruslah ada sedikit dia punya lebihan. Untuk lipat. Ya, untuk lipat dan cantum untuk gam tu. Okey, okey. Jadi sebagai contoh, contoh aje cikgu. Contoh je. Kan? Dah ada yang dah siap. Ada juga. Okey, tak apa. Jadi ini contoh saja. Contoh lipat, okey. Contoh cuma lipat satu. Jadi kita boleh gam lah mengikut dia punya side. Dia punya, itu yang sebenar lah. Okey. Supaya tidak tadi. Okey. Yang ni yang dah siap. Dah siap. Tada. Tada, magic. Jadi mencantum ni kita dah selesai mencantum lah. Okey, untuk mencantum, kita boleh gunakan banyak bahan pelekat. Okey. Seperti gam ataupun dekat contohnya double side tape. Double side tape. Tapi kalau kita menggunakan bahan yang lain, misalnya kayu kan? Kayu kayu. Pakulah. Kita boleh guna paku ataupun nak ni kita boleh guna hot glue gun ataupun gam kayu tu sendiri. Gam kayu tu sendiri. Macam mana pun kena inilah pengawasan guru. Macam biasalah. Dia bergantung kepada reka bentuk pengurusan tu, Eli. Okey, dan juga kreativiti apa
individu tersebut. Okey. Jadi yang terakhir, apabila dah siap macam ni, yang ni yang kita tunggu ni, kita nak buat kemasan dia. Oh, ingatkan nak taruh makanan tu? Belum lagi. Okey, jadi kita nak buat kemasan dia. Jadi murid-murid semua ada ke? Oh, dia orang pun ada juga. Cikgu dah sediakan. Boleh angkat. Boleh angkat masing-masing punya. Ada. Ni dia buat sendirilah ni. Ini kita buat masa kelas sebelum ni. Okey, jadi sekarang kita akan buat sama-sama untuk menghias benda ni. Baik. Ini kita pun ada sebenarnya. Dekat situ, seorang satu juga. Eli, kita bagi warna hijau. Cikgu dia nak warna pink. Saya. Dia dah cakap awak nak warna pink. Tak apa, saya memang suka warna hijau sebab baju saya hijau hari ni. Cikgu beri masa kepada murid lah. Lebih kurang 2-3 minit untuk menghias tu. Sementara tu kita pun boleh menghias. Sama-sama tu kita menghias. Ini, kita perlu tahu juga apakah kepentingan reka bentuk perbubusan ni. Betul. Takkanlah kita nak buat sahaja. Mesti kita kena tahu kepentingannya. Cikgu. Sementara Jai, cikgu boleh kongsikan tentang kepentingan perbubusan ni dan sementara kita siapkan kita punya hiasan sebab dah ada nama Eli kat dalam ni. Nanti Eli kata tampal je benda. Sementara itu kita rehat sebentar. Terleka pula. Dia tampal-tampal benda ni. Kak Eli ni memang pantang kalau benda macam ni. Kak Eli suka sangat. Kalau tadi kita tengah siapkan kita punya hiasan, ada tiga je huruf sempat letak. L. Dan Cikgu Fifi nak sambung cerita tentang kepentingan. Ya, sambil-sambil kita buat kemasan, sambil-sambil tu kita bagi tahu apakah kepentingan bentuk perbukusan. Baiklah, apakah kepentingan Cikgu? Sebelum tu, cikgu nak tanya Haifa boleh? Di talian. Bagi cikgu satu kepentingan reka bentuk boleh? Mengawal keselamatan produk. Betul. Mengawal keselamatan produk. Mengawal keselamatan produk. Maksudnya, dia terpelihara daripada sebarang kerosakan dan kebocoran. Maksudnya, pentingnya pembungkusan ni untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan pada produk kita. Contohnya macam muffin tadi. Untuk mengelakkan daripada kerosakan muffin tu. Terlindung. Terlindung. Ingat je muffin tadi. Itulah. Asyik-asyik cawan je. Asyik-asyik muffin je kena. Selain daripada tu Eli. Cuba Eli dengan Cikgu Afiq bayangkan. Jika tiada reka bentuk pembungkusan ni. Makanan semua terdedah. Habis berkulat lah. Kan? Mutu dan kualiti produk itu tidak akan bertahan lama dan akan terjejas. Sebab itulah kepentingan dia mestilah untuk menjaga mutu dan kualiti produk tersebut. Murid-murid dah siap ke kemasan? Sibuk. Murid-murid pun. Saya pun tengah kusyuk ni, menampal-nampal ni. Saya memang suka pun benda macam ni. Jadi kalau dah siap boleh tunjuk kat kamera. Ni aktiviti yang memang selalu dilakukan di dalam kelas cikgu. Kalau berkaitan dengan reka bentuk sebab dia banyak lebih pada hands on. Betul. Banyak benda-benda yang praktikal. Betul. Memang sukalah dia orang ni buat balik kan. Tapi zaman-zaman kita dulu, kita kemahiran hidup dia banyak bertukar-tukar macam tu kan. Siapa yang dah siap boleh tunjukkan terus. Siapa? Darwish macam dah siap itu ke belum? Boleh tunjuk. Siapa? Ezra dah siap ke belum? Ezra khusyuk ni. Sabarlah Kak Eli. Kak Eli ni. Kak Eli pun tengah khusyuk. Kak Eli pun sambil-sambil membebel sampai tu tangan aku bergerak. Takutkan tak perasan pula. Seronok betul tengok makanan-makanan kat stiker ni kan. Aduh. Lepas tu, Eli tengok sebenarnya jadi apa ni? Tak sen? Tak apa. Tak sentuh lah. Tengok betul. Buruk lah.
Saya nak cabut kata koyak pula. Okey, okay, sebenarnya Ellie. Okey, cikgu tunjuk dulu cikgu punya. Ah. Okey. Okey. Okey, itu cikgu Afiq punya. Ada kek kat sini. Sebab kita nak letak makanan kan? Makanan, kek maksudnya. Ada kek lah sepatutnya. Okay. Kek cawan tadi. Okey, cikgu, tapi kat sini soalan. Kalau macam kita letak stiker-stiker ni, ni kira macam costing juga kan cikgu? Kalau untuk pembungkusan. Tapi mungkin kalau untuk orang kata special occasion, mungkin sesuai lah. Betul. Kan? Okey. Sebenarnya reka bentuk pembungkusan bila kita buat kemasan ini, kita boleh buat pelbagai corak-coraknya. Kita boleh guna pen, pelbagai warna. Kreativiti, ikut kreativiti masing-masing. Baik. Pelbagai warna untuk kita buat kemasan. Okey. Cikgu Fifi punya? Kotak dah sama siap. Sama macam Cikgu Afiq. Sehati sejiwa. Eli je kita bagi special ni. Ada nama. Tapi nama sengit-sengit dah. Sengit pula. Tengok Eli punya. Cik ada nama tapi Y dia dekat atas. Ada mata. Maksudnya yes. Cik ada mata dua kat sini. Ini mata saya pakai bulu mata palsu. Lepas tu dekat tepi ada letak stiker juga. Stiker makanan. Ada strawberry, donat dan juga cupcake. Ini pun sama. Ada buah peach dan juga macaron. Okey, itu Kak Ellie, Cikgu Fifi dengan Cikgu Afiq punya. Kita nak tengok adik-adik kat dalam talian ni punya. Asyik busy betul. Busy. Tengok tak tu. Siap melukis-lukis. Dah nampak dah Haifa punya. Okey, siapa yang dah siap boleh terus angkat tangan dan tunjukkan. Tu siapa? Tu, botak kuliah tu. Haifa. Okey. Okey, sebenarnya ni kita ada langkah satu lagi. Okey. Iaitu membentangkan projek kita. Okey. Memang dalam kita punya penghasilan ni perlu membentangkan. Jadi Haifa kena bentangkan. Jadi kita perlu pilih diorang ni untuk bentang terus. Okey. Haifa boleh bentangkan projek hasil projek awak? Buka mic sayang. Dah buka mic dah. Haifa boleh buka mic untuk bentangkan. Okey, dia. Okey, boleh? Tema pembukaan saya ialah kek cawan. Alat dan bahan yang digunakan ialah mandaket, gam, pensel, baris dan gunting. Bahan-bahan ialah pedekat hiasan dan pen pelbagai warna. Okey. Haifa guna lukis nama guna pen pelbagai warna ke? Ya. Okey. Pandai. Bagus Haifa. Bagusnya. Okay. Kak Eli bagi 15 markah. Okey. Okey, seterusnya. Ada lagi ke yang nak bentang? Bawah tu siapa nama dia? Darwi. Bukan, yang bawah dia. Ezra. Eh, perempuan. Yang bawah dia. Alia. 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 Alia dah siap. Dah siap boleh bentang. Okay. Wow, cantik. Oma dan Hana. Okey. Alia boleh bentangkan reka bentuk pembungkusan awak. Tema saya hari ini kek cawan. Alat yang digunakan adalah kek manila, gam, pensel, pembaris, gunting. Bahan kemasan pendekat hiasan dan pen pelbagai warna. Bagus. Tengok keliling dia. Keliling dia. Angkat sikit, Alia. Tepi dia tu. Tak nampak. Kali ni tak nampak lah. Tengah sikit. Tu ada smiley. Okey, pandai. Okey, 15 markah untuk Alia. Pandai. Okey, seterusnya. Tengok. Siapa lagi ada? Ada yang lelaki tak ada yang dah siap? Lelaki, lelaki semua perempuan tu siap dulu. Dengan headphone dia. Itu yang bawah tu. Darwish. Okey. Boleh angkat. Tembang pembukaan saya adalah biskut. Biskut. Ada tembahan yang digunakan adalah menjelaskan dan pensel pembaris dan gunting. Bahan kemasan dah lekat hiasan dan pensel warna-warna. Okey. Cuma pusingkan. Keliling dia. Cuma keliling. Tengok. Atas tu ada lagi. Ada stiker apa juga atas tu? Penutup dia tu. Pelekat apa tu? Boleh tunjuk.
Darwish. Tengok atas, atas. Ah, Upin. Comel. Comel. Tepi dia? Tepi dia? Bahagian tepi ada tak, Darwish? Ah, tu. Ha, Upin-Upin juga. Juga. Okey. 5 belah markah sebab Darwish suka Upin-Upin. Pandai. Okay. Terima kasih, Darwish. Sebenarnya, Ellie, pembentangan ni memang setiap kali buat produk ataupun projek, memang akhir sekali kena. Wajib untuk kita suruh murid-murid untuk bentangkan. Sebab apa tu? Untuk bagi kita bagi orang faham. Faham. Langkah-langkah yang kita dah buat tadi. Dan kita juga akan pergi satu persatu. Baik. Dan juga pendedahan untuk mereka selalu senang bercakap dengan berani. Orang. Berani bercakap. Okey. Kita pergi yang keempat. Okay. Murid yang keempat. Siapa yang nasihat tu? Tu siapa yang bawah yang comel sekali? Alisha. Alisha nasihat dah belum? Boleh bentangkan Kalisha. Nasihat ke belum, Alisha? Belum. Belum. Okey, sebelah tu Ezra. Masih. Bukan penulis, pembuat lagu Ezra Kong, bukan? Okey. Dia tengah serius tu. Okey tu, Afiq Naufal macam dah siap je tu? Ahmad. Oh, nama dia bukan Afiq Naufal? Muhammad Ahmad panggilnya. Oh. Dah siap dah. Okey. Okey, boleh buka mic. Okey. Tunjukkan. Bentangkan. Boleh angkat. Angkat awak punya kotak tu. Wow, siap. Lukis rumah. Lukis rumah. Kampung ke tu? Nak balik raya. Balik raya tapi sian dia. Okey. Boleh bentangkan awak punya kotak pembungkusan. Produk saya adalah biskut. Biskut, okey. Barang kemasan saya adalah kap Manila, pensel, gunting, gam, dan kembaris. Okey. Kemudian? Bahan kemasan apa Ezra guna? Bahan kemasan adalah Ada pelekat. Okey. Tengok boleh pusing sikit kotak pusing, tu? Pusing. Reka bentuk pusan awak. Atau apa tu? Tikus? Ada haiwan. Ada haiwan. Arnab semua. Okey. Comel. Pandailah. 15 markah. 15 markah. Okey. Terima kasih, Mama. Okey. Yang wanita dan juga jejaka. Kumbang dan bunga dua orang ni. Siapa dulu? Okay, Kalisha tu? Ke? Kalisha dah siap? Kalisha dah siap. Okey, boleh tunjuk Kalisha. Tema saya ialah... Angkat sekali reka bentuk tu. Angkat sekali kotak tu. Kotaknya. Tak nampak sayang? Atas sikit. Ada bling-bling. Suka bling-bling. Okey. Okey, okay. Lepas tu tema dia apa tadi? Kek cawan. Kek cawan. Okey. Tema yang saya guna ialah kad Manila, pembaris, gam, pensel, gunting. Tengok pusing. Pusing kotaknya. Kak Elina tengok. Tu smiley. Mesti kemasan dia guna manik. Manik yang boleh lekat-lekat. Okey, pusing letak kat tepi. Ada bintang-bintang. Wow, bunga bling-bling. Baik, 12 markah pula. 15 markah. Takkan lebih dari 12 kan? Kalahkan tu Eli pula. Okey, 15 markah untuk awak. Pandai. Okey, yang terakhir Ezra. Wow, sama ke Eli lah warna hijau. Okey, tengok. Tim Kak Eli hari ni. Tim Kak Eli. Ada kertas. Alat dan bahan yang digunakan cermat pembungkusan biskut. Manila kad, gam, pensel, pembaris, gunting. Wah. Dia akan angkat kertas. Tiga bahan kemasan. Satu, terlindung muka. Dua pen berbagai warna. Okey, bagus. Cuba pusing-pusingkan kotak pembungkusan. Cantik.
Okey, sebenarnya Ali, kita juga ada bawa yang ini semua pun produk daripada murid-murid juga. Okey, ini boleh yang... cuba ambil yang rabbit tu ke rabbit kan? Ni, okey. Ada nama tak? Saya ada suruh orang pilih nama sebenarnya. Asma. Hmm. Baik. Okey, ini adalah hasil-hasil daripada murid-murid. Okey, thank you so much Ezra, 15 makan untuk awak. Okey, ini daripada hasil-hasil murid-murid. Ya. Yeah. Okey, dan sekarang ini pelbagai. Baiklah, dah pelbagai. Memang kreatif sangat-sangat. Diorang memang sangat bagus dalam reka bentuk ni. Oh, siapa yang busy sangat tu? Jangan lupa tutup mic. Jangan lupa tutup mic sayang. Okey. Itu daripada hasil daripada murid-murid. Sekarang ini kita dah tutupkan masa. Kita nak minta cikgu buat rumusan pula untuk pembelajaran kita hari ini. Okey. Rumusan kita hari ini, Eli, kita belajar reka bentuk pembungkusan. Okey. Okey. Pertama tadi, cikgu dah terangkan maksud reka bentuk pembungkusan. Dan cikgu pun dah terangkan ciri-ciri dan kepentingannya juga. Dan kita pun telah menghasilkan, Eli. Betul. Dah menghasilkan. Eli pun dah buat satu. Okey, cikgu pun, cikgu Fifi dan cikgu Afiq pun ada satu. Okey, murid-murid yang di talian juga ada menghasilkan reka bentuk pembungkusan ni. Okey. Jadi rumusannya reka bentuk dan teknologi ni sebenarnya untuk mengajak murid-murid ni untuk teroka, Eli, untuk hands on. Betul. Supaya dan mereka berani untuk mencuba. Walaupun mereka salah, mereka terus cuba dan cuba. Berani dan juga menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Betul. Baiklah, okey. Terima kasih kepada Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq untuk subjek reka bentuk dan teknologi, reka bentuk pembungkusan yang kita belajar hari ini dengan bungkusan yang kita dah adakan.